Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Tok Bas camping lagi. Kali ini Tok Bas camping di Air Keruh, Melaka. Di kawasan bukan hutan ya. Ini bukan hutan tapi adalah pokok-pokok besar yang sengaja dibiarkan oleh pihak resort ya. Ini sebenarnya Tok Bas berada di Usima Forest Resort. Okey. Tapi Tok Bas tidak menginap di chalet. Tok Bas memilih untuk camping di tapak perkhemahan. Okey, tempatnya agak teduh lah kerana ada banyak pokok-pokok besar yang boleh yang sesuai untuk camping lah sini. Tapi sebenarnya tidak ada pun orang yang camping kat sini. Tok Bas je yang camping sini, yang minta izin untuk camping kat sini. Sebab ini adalah kawasan resort. Di sebelah sana tu ada banyak tempat penginapan lah yang boleh disewa. Di bahagian bawah sana ada kolam. Petang sikit nanti Tok Bas cuba mancing lah. Mana tahu ada rezeki kan. Boleh goreng ke ataupun bakar ke malam ni. Apapun sekarang ni Tok Bas nak berehat dulu. Sebab di tepi kolam tu masih panas sangat ya. Tok Bas tu baru sampai, Tok Bas nak rehat dululah.
Petang ni Tok Bas masak cendawan campur dengan kecipir. Bahan-bahannya bawang merah, bawang putih, lada dan juga bilis. Sekarang Tok Bas goreng ikan kering, ikan sepat .
Dah 1 jam setengah Tok Bas mancing, tak, langsung tak ada sambaran. Hari pun dah nak maghrib, Tok Bas rehat dululah, bersiap-siap untuk solat maghrib. Biasanya kalau camping bermalam ni, waktu malam tu bagi aku terlalu panjang. Sebabnya ialah jarang aku boleh tidur awal. Kadang-kadang sampai pukul 4 pagi, 5 pagi tak boleh nak lelapkan mata. Itulah yang jadi rasa macam malam terlalu panjang kalau camping. Sebenarnya aku dah mengalami masalah tak lena tidur ni sudah hampir setengah tahun lah. Doktor pun dah bagi aku ubat pil tidur lah. Maksudnya kalaulah berlarutan aku boleh makan pil tu. Tapi aku makan sekali-sekali je sebab tak nak bergantung pada pil tidur tu. Jadi kalau aku rasa perlukan apa ni, aku perlu rehat, maksudnya kerja banyak di pejabat dan sebagainya, aku akan makan pil tu lah. Tapi kadang-kadang tak perlukan pil tu pun boleh tidur, boleh tidur lena, terutamanya apabila selepas dialisis lah.
bila lepas dialisis tak perlukan tak perlu makan pil tu pun kadang-kadang pukul 10 tu dah rena dah sampai sampai subuh. Ni pagi esok pun aku berkemas awal lah. Sebabnya petang esok aku dialisis. Itulah rutin perkhemahan aku sebenarnya tak boleh panjang. Biasanya hanya boleh bermalam satu malam saja kerana selang sehari aku kena pergi buat rawatan hemodialisis. Jadual hemodialisis aku ialah pada hari Isnin, Rabu dan Jumaat. Jadi kalau aku pergi camping mana-mana sekalipun, hari ketiga atau hari kedua mesti balik. Pagi balik, petang dialisis. Itu yang kekangan masa lah yang aku hadapi untuk camping ni. Tapak perkhemahan telah pun aku bersihkan. So selepas ni aku nak balik lah sebab petang ni ada dialisis. Terima kasih kepada yang telah menonton daripada awal hingga akhir. Terima kasih kepada para subscribers. Terima kasih yang telah komen dan like. Sekian, kita jumpa lagi pada perkhemahan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.